Ini betul-betul untuk menyemarakan juga tentunya untuk menyemarakan budaya putri kita, adik kita yang kedua tahun untuk cantik Ratu Mawar ya. Tentunya harapannya yang baik-baik saja untuk putri kita yang berulang tahun. Selamat menempuh tahun berikutnya, lebih sehat lagi, lebih-lebih berprestasi lagi, sayang orang tua, dan tentunya doa yang baik dari kita untuk yang berbahagia di hari ini. Oke, baiklah. Nah, tentunya juga hari ini bersama Caca Romeo ya, kita sama-sama jalin kebahagiaan di hari ini bersama Caca Romeo, sama-sama kita ciptakan suasana bahagia di hari ini. Oke deh, selamat datang untuk sekedar para tamu ya, untuk teman-temannya Cantika, juga ibu-ibunya ya, selamat santai, selamat ribut, juga selamat bersambung tali persaudaraan dari seterusnya di hari ini. Oke, baiklah, di sini sudah siap ada kue ulang tahun ya, cakep banget kuenya. Cek ya, adik Cantika aus. Halo Cantika, selamat ulang tahun sayang ya, yang kedua tahun, amin, lebih sehat terus pokoknya. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke acara spesial Kupilin, tentunya kita sama-sama saksikan dulu harapan make a wish dari orang tua dari Cantika tentunya ya. Ini putri dari Bapak Effendi, Anton Effendi, maaf baru, juga untuk putri dari Ibu Evirda. Oke, okay, Pak. Evirda, iya betul. Iya Evirda kan? Evirda Anton Effendi. Jangan marah-marah cepet tuan terah. Oke okay, deh, kita pengen kita sama. Kita pengen tahu nih, make a wish-nya apa ya? Kita pengen tahu make a wish-nya apa, harapannya apa untuk putrinya yang kedua tahun tentunya pengen apa gitu ya. Orang tua gimana doanya nih? Silakan. Oke, untuk Ibu Elfrida ya, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dulu ya. Gimana? Langsung aja ngomong. Iya ngomong baru langsung. Harapannya apa ini untuk putrinya? Harapannya ya tentu pengen anaknya menjadi anak yang soleha. Amin Bu. Amin. Mantap kali ya. Mantap apa ya? Mantap ini tenang ada dangdut, ada dangdut. Aduh. Juga. Sebelumnya juga saya minta maaf buat tetangga samping kiri samping kanan yang merasa kebersihan ya. Tidak setahun sekali. Benar tidak? Iya dong. Iya dong. Bahagia mahal apa murah bang? Ya? Bahagia mahal apa murah? Mahal dong. Mahal? Iya dong. Masa? Oh iyalah. Nah, yaudah lanjut aja deh. Pokoknya ucapannya doanya baik-baik aja buat Cantika Ratu Mawar ya. Jadi anak yang soleha. Cantik tetap ya. Iya dong, harus. Ya. Emang udah cantik soalnya. Udah cantik? Mau nyanyi cantik? Nyanyi apa? Nyanyi apa sayang? Betul. Ya, Cantika ntar mau nyanyi ya sayang ya. Baiklah. Pasti semua pengen tahu. Semua nanya, mana bapaknya gitu dong. Mana bapaknya? Bapaknya ketinggalan. Ketinggalan di kereta. Nanti malam hadir ya. Hadir, insya Allah hadir untuk Abi. Baiklah, juga selamat datang yang baru sampai. Sini masuk, ayo masuk, baru dengan sekalian. Ya, jangan ragu-ragu masuk ke dalam, sama-sama kita semarakan hari ini ya. Baiklah, tadi kita sudah mendengar sepatah dua patah kata dari Ibu Ratu Mawar. Ya, Ibu Cantika Ratu Mawar. Tentunya harapannya yang baik-baik saja. Ini gimana? Kita masuk acara potong kue langsung. Tiupilin. Oke, disiapin dulu piringnya, pisaunya, sendoknya. Ayo, silakan. Ya, disiapin dulu ya piringnya, pisaunya, sendoknya. Selamat ya. Datang buat Hani Negara. Nah, kalau hari ini benar ini hari Selasa, kemarin hari Minggu. Nah, selamat datang ya. Jangan keder. Ada bunga. Ini. Selamat datang. Masuk Neng Siva. Halo, ini biduan Jakarta Utara. Oke. Okay. Terima kasih Tante. Makasih Onti. Iya, ayo.
Oke, udah siap ya. Iya, cantik banget. Ada kue, juga ada pisau, ada piringnya. Baiklah, kita akan menyaksikan tour lilin juga potong kue ya. Tentunya ada yang bayar. Lagi itu saya. Abang. Lagi dapat gini memori acuh. Cek. Saya undang untuk Bebe Caca, Bebe sini Be. Ayo Be. Ada di Jamet ya? Jamet boleh mewakili Jamet, Jamet. Jamet mewakili artis sini. Pinjam sayang, pinjam.